lari dalam bunyi. Peralatan utama yaitu karung bunyi. Tempat bermain, kawasan lapang dengan permukaan yang rata. Cara bermain, garisan penanda dibuat sebagai tempat bermulanya permainan. Kemudian hanya perlu memasukkan kedua kaki ke dalam bunyi tersebut. Apabila whistle ditiup, pemain perlu berlari sambil memegang hujung bunyi dan mengelakkan daripada terjatuh. Sekiranya terjatuh, pemain boleh bangun dan berlari semula dengan syarat kedua-dua kakinya masuk ke dalam bunyi seperti permulaan perlarian. Dan kemudian, pemain yang sampai dahulu di garisan penamat dikira sebagai pemenang. Okay, seterusnya ialah cari barang dalam tepung. Antara peraturan permainan, iaitu pemain-pemain hendaklah memulakan berdiri di permulaan garisan. Kemudian, kedua tangan hendaklah di belakang semasa berlari, meniup dan mengambil barang. Selepas itu, semasa meniup tepung, mengeluarkan barang membantu ahli kumpulan tidak dengarkan. Pemain juga tidak boleh menggunakan anggota lain selain anggota mulut. Setelah itu, setelah tamat masa, pemain hendaklah berhenti serta merta dan jika diteruskan, dikira disqualified. Barang yang terbanyak dikumpul mengikut kumpulan adalah pemenangnya. Ini pula adalah Chopstick Master. Syarat permainan Chopstick Master iaitu pemain dilarang mengangkat guli sebelum whistle dibunyikan. Kemudian peserta dilarang bergurau senda dengan berlebihan dengan sengaja sehingga menyusahkan pihak lawan. Kemudian jika mengalami kecederaan hendaklah keluar dari kumpulan dengan segera dan menggantikan dengan pemain yang lain. Dan hakim yang telah dilantik mestilah memastikan pemain yang bunyinya terjatuh tersebut kembali ke garis semula. Diikat dengan tali, setiap pasangan perlu mengikat salah satu kaki mereka. Sebelum memulakan permainan, setiap pasangan akan diberikan tali untuk mengikat sebelah kaki masing-masing. Kemudian salah seorang dari pasangan akan ditutup matanya dengan kain dan salah seorang lagi akan membantu pasangannya untuk sampai ke garisan penamat. Jalan sepanjang menuju ke garisan penamat akan dihalang oleh benda-benda tertentu dan permainan akan bermula setelah whistle dibunyikan. Pasangan yang sampai ke garisan penamat terlebih dahulu akan dikira sebagai pemenang.